kerana anda memilih Kokoci TV. Maklumat disampaikan oleh pembaca di portal Kokoci ini hanyalah bertujuan sebagai penyampaian sahaja. Segala maklumat yang disampaikan tidak bertujuan untuk perkara negatif. Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap perkara yang disampaikan sama ada terbuka ataupun tersirat. Perkongsian bertarikh 8 November 2022 ini diambil dari berita harian yang ditulis oleh Maya Kusuma Basir. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sokongan anda adalah amat dihargai. Pengacara dan usahawan Nilofa menekankan agar orang ramai untuk tidak sesuka hati mencium bayi orang lain. Menerusi perkongsiannya di Instagram Story, dia berkongsi video individu yang menerangkan tentang penyakit RSV yang dijangkiti bayinya sehingga ditahan di wad kecemasan. Menurut Nilofa, tindakan cium bayi orang lain perlu dihalang demi menjaga kesihatan bayi tersebut. Jangan cium orang lain punya bayi, cium anak sendiri boleh, okey? Jangan terasa demi kesihatan bayi kecil, katanya. Tambahnya, dia mengakui bimbang apabila orang luar memegang dan mencium putera sulungnya, Muhammad Bilal. Kadang bila tengok orang luar pegang pipi anak sendiri pun mak dia ni rasa dah tak boleh nafas, apalagi kalau cium, Umi Bilal ni jerit tak berlaku kot, ujarnya. Sekadar info, penyakit RSV adalah virus yang menjangkiti paru-paru dan mengganggu ruang pernafasan serta boleh memudaratkan kesihatan lagi jika dijangkiti oleh bayi dan orang tua. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.